trabajo no es solo universo, digamos, llevar a Europa de la prensa y con Paulus, la فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى. الحمد لله ucap syukur puji dan puja Allah Ta'ala serta penuh dengan ikhlas. Karena itulah selayak dan sepatutnya kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita pohonkan untuk junjungan yang besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pilihan dan Rasul akhir zaman, yang kita telah berjanji untuk mengikut segala titah perintah. Karena semua perintah kita berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesiapa yang mengikutinya maka berjayalah dia di dunia akhirat, dan siapa mengingkarinya maka celakalah hidupnya di dunia dan akhirat. Begitu ya, salam ini kita pohonkan untuk para istri baginda, para sahabat baginda, mukminin dan mukminat yang mengikuti jalan mereka itu sehingga hari ini. Tuan-tuan, saya menyambung pembacaan kita Tanul Wafi'in dalam bab Hak Dua Ibu Bapa. Farqat As-Sijji berkata, saya telah membaca di dalam kitab bahawa anak tidak boleh berbicara di muka orang tuanya kecuali dengan izin. Mana kita tidak boleh berbicara di hadapan orang tua kita kecuali dengan izin. Bagaimana kita nak cari izinnya? Maknanya dia tidak membantah, dia tidak membuat emosi yang membuatkan maknanya dia rasa dia tidak suka. Dan tidak boleh berjalan di mukanya atau di kanan atau di kanan kirinya kecuali jika dipanggil, maka ia harus menyambut dan harus berjalan di belakang keduanya sebagai hamba saya di belakang majikannya. Begitulah adat orang dulu-dulu. Ini bukanlah hadis Rasulullah, ini ialah suatu yang suatu penghormatan farqat kepada kedua ibu bapa. Seorang datang kepada Nabi SAW berkata, ini ada satu peristiwa di mana orang ini banyak pembuktiannya ataupun dia memang menghormati muafiyah. Dia menghormati muafiyah sehingga dia berkhidmat kepada muafiyah sehabis daya upaya. Dan kebetulan muafiyah ini tinggal dengan dia, balik muafiyah ini duduk dengan dia, bukan duduk berasing. Inna ummi kharifat 'indi, Rasulullah, sesungguhnya ibuku kini duduk dengan aku. Maksudnya menghijau dengan duduk bersama aku. Wa ana ut'imuha bi yadi, aku memberi makannya dengan tanganku. Wa asqaiha, dan aku beri minum kepadanya. Wa wadhuha, dan aku pun menolong dia berwudu, mana pergi air tu membasuhkan tangan semua. Itu maknanya wa wadhuha wa ahmiluha ala aatiqi, dan aku bawa dia di atas bahuku. Maknanya akulah dia, nak apa-apa nak bergerak sana sini, akulah yang tolong tanggung dia, yang tolong, yang angkat dia, yang bawa dia pergi ke bilik air, pergi ke dapur, buat nak makan, nak mandi, semua aku tolong dia. Fahal jazaituha, ya Rasulullah, adakah aku telah membalas segala jasanya terhadapku yang dia telah membesarkan aku, menyusui ku, basuh punggungku, beri makan dan sebagainya.
قال لا ولا رسول الله tidak maknanya Rasulullah menekankan bahwa tidak kaya Rasulullah tidak tidak akan terbalas jasa walaupun kamu buat itu sebenarnya kamu tidak terbalas jasa wala ahadun min fi'atin tidak satu daripada seratus satu peratus pun tak sampai lagi walaupun kamu buat itu walakin maka kad ahsanta sesungguhnya tetapi kau telah berbuat baiklah kian-kian sebagai suatu pembuktian, pembaktian kepada ibu bapakmu kepada bapak, kepada ibumu wallah yuthibuka ala qalil kathira demi Allah pekerjaan kau sikit itu akan menjadi besar dan mendapat pahala yang besar begitulah menurut semua maknanya kan kita dengan bapak-bapak kita no way tak ada cara nak balas sebenarnya tidak terbalas tidak terbalas jasa mereka ini kepada anak-anaknya tidak ada sampai akhir ayat pun tidak terbalas eh? Rasulullah bersabda eh? Jadi Hisham bin Urwah dan ayahnya dan neneknya berkata tertulis di dalam hikmah terkutuk orang mengutuk ayahnya terkutuk orang mengutuk ibunya mal'un maknanya terkutuklah orang yang kutuk dia terkutuklah orang yang kutuk bapaknya mal'un terkutuk siapa yang merintangi agama Allah terkutuk siapa yang menyesatkan orang buta dalam jalanan terkutuk siapa yang menyulih menyebut nama selain Allah terkutuk siapa yang merosakkan tanda-tanda di jalan bumi ini atau batas-batas tanah semua terkutuk pertama terkutuk orang yang mengutuk ayahnya terkutuk orang yang mengutuk ibunya maknanya kita kalau kita kutuk mak bapak kita maknanya kita terkutuk haa terkutuk siapa yang merintangi agama Allah merintangi ini maknanya menghalang jalan-jalan Allah menghalang orang nak buat perintah Allah menghalang orang nak buat kebajikan kerana Allah menghalang orang yang amar ma'ruf nahi munkar menghalang orang yang mendapat ilmu-ilmu Allah menghalang benda-benda yang baik benda-benda yang kebajikan benda-benda yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan Islam serta syariat Islam terkutuk siapa yang menyesatkan orang buta dalam jalanan terkutuk orang menyesatkan orang buta dari jalanan maknanya terkutuk orang yang menyesatkan orang yang sesat di jalan maknanya buta di sini maknanya sesat di jalanan lah. Kadang-kadang orang tanya kita pasal nak pergi satu tempat perjalanan nah, ini sering berlaku orang nak cari satu jalan, satu tempat kita tak tahu kita buat-buat tahu oh, jalan sana, kiri, kanan ada, orang macam tu dia malu nak cerita dia ni tak tahu maka dia tunjuk jalan orang itu secara menyesatkan secara sengaja, ini dikutuk ini banyak pengalaman saya di Mesir orang Mesir dia malu nak cakap kalau dia ni tak tahu jalan. Bila orang tanya, ala tur, al yamin, thumal ala tur, pergi tak ada pun. Jadi dia memperolok-olokkan kawan dia se-Islam yang mencari jalan. Kadang-kadang ada satu kali tu dia test, fin waqfa barwin. Maknanya orang ditanya di mana Wakaf Baru? Wakaf Baru mana? Di Kelantan, di Kota Baru. Dia pergi tanya, dia pergi cakap walaupun kiri kanan maknanya dia memang nak bohong. Jadi itu dikutuk dalam Islam.
Terkutuk siapa yang menyesatkan orang buta dari jalanan. Terkutuk siapa yang menyembelih, menyebut nama selain Allah. Ini zaman dulu-dulu orang persembahkan kerbau, lembu, semah pantai dan sebagainya. Ini dah tak ada lah sekarang. Terkutuk siapa yang merosakkan tanah-tanah jalan bumi ini. Itu pun terkutuk juga. Conteng-conteng jalan, jalan 4 ditaruh di jalan 3. Macam-macam orang. Atau batas-batas tanah ataupun sempadan-sempadan lah. Ini pun salah. Sabda Rasulullah SAW, inna min akbariz zambi an yasubbar rajul walidayh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebesar-besar dosa ialah seorang itu mencerca ataupun mengutuk kedua ibu bapanya. Ya, subuh ni mencerca lah. Mencerca dua ibu bapanya. Qil, kaifa yasubbul walidayh? Kaifa yasubbul walidayh? Lalu orang tanya, Rasul kata terkutuk ataupun dosa besarlah orang yang mengutuk ataupun yang memaki hamun kedua ibu bapanya. Lalu orang bertanya pelik, siapa yang nak maki hamun kedua ibu bapanya sendiri? Ini memang orang ni luar biasa betul, luar biasa sungguh. Lalu Rasulullah katakan, lalu orang ni bertanya, macam mana seorang itu boleh ataupun seorang itu memaki hamun kedua ibu bapanya? Lalu Rasulullah sabda, yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Yasubbu abahu rajuli, yasubbu abar rajuli fa yasubbu fayasubbahu fayasubbabah. Dia seorang ni, dia memaki hamun bapa orang lain, bapa seseorang, maka seseorang itu maki balik bapa dia. Itu maknanya macam dia maki bapa dia lah, kerana dia pergi maki orang lain ataupun maki bapa orang lain, maka orang itu rasa nak marah akan mengutuk, memaki hamun bapa dia pula. Fa yasubba abahu, maka dia mengutuk bapa dia, memaki bapanya. Wa yasubbu ummahu fa yasubba ummah, maka kalau juga dia memaki hamun maknya, maka orang itu akan memaki hamun maknya balik. Itulah maknanya seorang itu memaki bapaknya ataupun maknya. Abban dari Anas radhiyallahu anhu berkata, so ini cerita ni pun sangatlah famous. Saya tengok-tengok cerita sejarah lah, ya. Dan yang direwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, hadis ini panjang, disebutkan satu tempat hadis ini disebutkan hadis dhaif, tapi bolehlah kita menggunakannya dalam bab ini kerana ia bukanlah menghukum sesuatu yang tidak ada hukum asalnya. Cuma dia ni maknanya menceritakan tentang kisah terhadap seorang yang bernama Alqamah. Kisah Alqamah. Cerita ni cerita panjang lah. Tapi saya tertarik untuk baca juga kerana kadang-kadang ada benda-benda yang boleh kita ambil pengajaran dari kisah ini. Kisahnya berbunyi, kana syabun ala ahdi Rasulullah SAW yusama Alqamah. Ada satu pemuda zaman Rasulullah SAW bernama Alqamah. Kana syadidul ijtihadi azimus sadaqah. Sesungguhnya dia ni seorang yang banyak rajin beribadat dan banyak sedekah. Fama ridha, lalu dia jatuh sakit. Fashtadda maraduhu, lalu bersangatan sakitnya. Maknanya sakit tenat. Alqamah ni sakit tenat. Fa ba'athat imra'atuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Lalu isterinya pergi mengadu perkara ini kepada Rasulullah. Inna zawji fi nazak, sesungguhnya suamiku dalam keadaan nazak, nak meninggal dah. Fa aradtu an u'allimaka bihalih, sekarang ni aku nak kau tahu keadaan dia ya Rasulullah, keadaan suamiku yang sedang tenang. Faqala Rasulullah, faqala Rasulullah SAW li Bilal, lalu Rasulullah SAW panggil Bilal wa Ali wa Salman wa Ammar. Dia panggil Rasulullah SAW, panggil Ali, panggil Bilal, panggil Salman, Salman al-Farisi lah, wa Ammar, Ammar bin Yasir. Idhabu ila Alqamah fanzuru ma halah, wahai kamu semua pergilah kepada Alqamah dan tengoklah hal dia. Maknanya pergi tanyalah hal Alqamah ni, isteri dia datang mengadu kepada aku bahawa dia sedang sakit tenat dan dia nak supaya aku buat sesuatu terhadap penyakitnya yang sedang tenat itu. Fantalaku, lalu mereka ni pun semua pergilah. Hatta dakhalu alaih, sehinggalah semua mereka ini, empat orang ni, berapa? Empat orang tadi masuk ataupun berjumpa dengan Alqamah yang sedang sakit. Faqalu lahu, maka mereka ni berkata, lalu maknanya sahabat ni, empat orang ni ajar kepada Alqamah, qul, katakanlah la ilaha illallah. Katakanlah katakanlah wahai Alqamah, la ilaha illallah. Ini cerita orang nak mati, orang nak meninggal, orang nazak yang masih lagi sedar, yang kita rasa dia lagi sedar dan elok, tersangat eloklah. Satu pembaktian yang besar bagi kita kepada dia kalau kita dapat ajarkan dia kalimah la ilaha illallah sebelum daripada dia menutup mata ataupun meninggal dunia. Man akhiru kalamu la ilaha illallah wajabat alaihi aljannah, sesiapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah maka wajiblah ke atasnya syurga. Maknanya itulah kita minta kalau kita meninggal dunia ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimah tu. Dan kita sayugia kita ajar kepada orang meninggal ni la ilaha illallah. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, dia kerana orang ni dia jadi keliru sikit, bukan keliru apa. Dia suruh orang ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebenarnya tak betul. La ilaha illallah saja, bukan Muhammadur Rasulullah. Kerana dalam hadis itu menceritakan orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah bukan termasuk Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada orang ada la ilallah Muhammad Rasulullah. Saya dengar dalam satu video yang dia mengajar orang nanti, la ilallah Muhammad Rasulullah. Sebenarnya kita kena ajar la ilaha illallah saja, bukan sebut saja tu la ilaha illallah. Kerana orang yang meninggal dengan akhir kalam dia, lidah dia la ilaha illallah, itulah orang yang sebenar dia, telah berjaya dia kehidupan dia di dunia. Tuan-tuan dan puan, tak senang ni. Dan saya baca satu penulisan, maknanya menyebut la ilaha illallah ini ialah kalimah yang paling ringan yang sepatutnya mampu disebut walaupun kita tak boleh berkelip mata, walaupun kita tak boleh menggerakkan bibir, asalkan lidahnya saja boleh bergerak, itu sudah cukup untuk seorang itu menyebut la ilaha illallah. Kadang-kadang kita sebut la ilaha illallah tidak menyebab, tidak melibatkan anggota-anggota yang lain, semuanya melibatkan anggota lidah saja. Kalau kita cakap benda lain, akan melibatkan bibir, akan melibatkan tempat-tempat yang lain, makhraj-makhraj yang lain. Tapi yang la ilaha illallah ini sebenarnya ialah memerlukan pergerakan lidah saja. Pun tak memerlukan gerakan rahang lah, apalah, semua tak ada.
la ilaha illallah. Maknanya kalau kita sebut pun maknanya itu kalimah yang sangat ringan. Sebab itu disebutkan bahawa menyebut kalimah la ilallah ini ialah kalimah yang paling ringan yang boleh disebut seorang hamba walau dalam keadaan yang terakhir sekalipun. Wahai dia kata qul, sahabat Abu Bakar ni suruh Al-Qamah sebut la ilaha illallah, sebut la ilaha illallah. Falam yang taliq lisanuhu, tapi Al-Qamah ini tak mampu nak sebut dengan lidahnya. Falamma ayqanu annahu hal halika ba'athu bilalan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbirahu bihalihi. Lalu apabila mereka ni yakin, apabila keempat-empat ni yakin dah Al-Qamah ni tak boleh sebut la ilaha illallah, lalu dia hantar Bilal untuk jumpa Rasulullah SAW untuk menceritakan dalam keadaan Al-Qamah yang tidak boleh mengucap la ilaha illallah untuk kali terakhir ini. Faqala Rasulullah halahu abawah, lalu Rasulullah bertanya, bagi saya bertanya kepada Bilal, kerana Bilal yang diutuskan oleh empat orang di balik Rasulullah. Faqila lahu amma abuhu faqad mat walahu umun kabiratus sin, faqala ya Bilal intaliqu ila ummi Alqamah faqri'ha minni salam wa qul laha in qadirta in qadarti ala al-masir ya Rasulullah wa illa faqri hatta ya'tiyaka ya'tiyaki Rasulullah sallam fa akhbaraha. Ya ceritanya, lalu Rasulullah tanya, dia ni ada dua ibu bapa tak? Lalu disebutkan oleh Rasulullah, bapaknya telah meninggal, tapi maknya ada, masih ada tetapi sudah lanjut usia. Lalu Rasulullah SAW bercakap, suruh Bilal, pergilah kepada mak Al-Qamah ni, bagi salamlah ke dia, sampaikanlah salamku kepada dia, dan kalau boleh minta dia datang jumpa Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka ceritakanlah apa yang sebenarnya berlaku kepada Al-Qamah ini. Faqalat, lalu mak Al-Qamah menyebutkan, nafsi binafsihil fida, demi diriku dan dirinya, dia itulah diri, dia bersumpahlah dengan Al-Qamah ini, ana ahakkum bi ityanihi fa akhadhat 'asah. Lalu rupanya maknanya Ummu Al-Qamah ni pergi jumpa Rasulullah, hatta dakhalat 'ala Rasulullah, hinggalah dia jumpa Rasulullah. Falamma an sallanta sammat 'alaihi wa sallam alaihi salam fajalasa wa baina yadayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Lalu ibu kepada Al-Qamah ini masuk jumpa Rasulullah dan mereka bersalaman ataupun mengucapkan salam, maka dia pun duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala usdiqini fa in kadzabtini ja'ani al-wahyu min Allah ta'ala. Lalu Rasulullah kata, engkau cakap betul, engkau cakap benar, sekalipun jika engkau bercakap bohong, maka akan datang wahyu kepadaku daripada Allah Taala. Fakan Al-Qamah, fakan hal Al-Qamah. Lalu Rasulullah SAW tanya, apa cerita pasal Al-Qamah ni? Qalat ya Rasulullah, kana yusalli kaza wa yasumu kaza wa kana yatasaddaqu bi jumlatin min ad-darahim ma yadri kam waznuha wa ma adaduha. Maknanya Rasulullah apa Ummu Al-Qamah menceritakan, kana yusalli kaza, maknanya dia semayang wiku banyak, begitu begini semayang banyak, wayasumu kaza, dan dia pun berpuasa begini begini begini, maknanya banyaklah dia puasa. Wa kana sadaqa wa kana yatasaddaqu bi jumlatin min ad-darahim, dan dia pun bersedekah dengan satu jumlah wang dirham, ma yadri,
kam waznuha, aku tak tahu berapa beratnya, wama adaduha, dan tak berapa, tak tahu bilangannya. Maknanya Al-Qabah ni seorang yang memang kaki ibadat, kaki puasa, kaki sedekah, itu tak kurang padanya. Fama haluki wa haluhu. Lalu Rasulullah SAW terus tanya direct, apa hal engkau dengan dia pula? Maknanya Rasulullah tanya, hubungan engkau dengan dia ni ada apa-apa hal tak? Pasal ibadat dia bagus, sedekah dia bagus, ikut cerita engkau ni, tapi dia tak boleh ucap la ilaha illallah ni, pasal apa? Qalat ya Rasulullah, inni sakhitun wahidatun, inni sakhitun wahidatan ya Rasulullah. Aku sebenarnya satu kali tu pernah marah dekat dia. Wa qala laha wa lam zalik. Wa lima zalik? Wa qala laha wa lima zalik? Lalu Rasulullah tanya, mengapa yang jadi terbiasa itu? Qal kan yu'thiru imra'atahu alayya wa yuti'uha fil asya' wa ya'sini. Itulah puncanya. Kana yu'thiru imra'atahu alayya. Sesungguhnya dia telah mengutamakan isterinya ke atasku. Maknanya dia mengutamakan isteri dia dan bini dia. Tak. Maknanya, ya, kita mengutamakan isteri sehingga menyakitkan hati ibunya, memutuskan mungkin hubungan dengan ibunya. Wa yaqsini, dan dia mendurhakaiku. Faqala Rasulullah SAW, sukhtu ummi hajab lisana, sukhtu ummihi hajab lisanahu an shahadati an la ilaha illallah. Rasulullah kata, inilah kemarahan, kemurkaan ibunya lah yang telah hajab lisanu, yang telah membuatkan lisannya itu tidak dapat menyebut syahadat la ilaha illallah. Kemarahan mak dia lah yang menyebabkan dia tidak boleh mengucap al-qamah ni, tak boleh mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Thumma qala li Bilal, lalu Rasulullah SAW menyebut kepada Bilal, intaliq fajma' hataban kathiran hatta uhriqahu bin nar. Lalu Rasulullah kata, mari sini Bilal, pergi cari kayu api, kumpul kayu api, aku nak bakar si Al-Qamah ini dengan api. Oh, lalu terkejut semua orang lah. Faqalat ya Rasulullah, ibni wa thamaratu fuadi tahriqu bin nar baina yaday wa kaifa ah fa kay yahtamilu qalbi. Lalu ibu ni pun merayu, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini anakku, buah hatiku, engkau nak bakar depan aku. Macam itu je, ataupun tak nak bakar depan mataku. Fakaifa yahmil qalbi, nanti bagaimanalah hati aku, remuk gendamlah tentu hati aku, anak dibakar depan. Faqala laha ya Rasulullah, ya Rasulullah, faqala laha ya, faqala laha Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, ya Umma Al-Qamah, fa'adzabullahi asyaddu wa abqa. Ya Umar Al-Qamah, kalau aku bakar dunia ni, dunia ni, tapi azab di akhirat besok sebenarnya lebih menyakiti lagi dan lebih kekal. Jadi maknanya bagilah pilihan. Maknanya seolah-olah Rasulullah bagi pilihan pada ibu Al-Qamah, Al-Qamah ni nak bakar sini ke nak bakar akhirat? Nak dibakar api di dunia ke ataupun nak dibakar di akhirat? Kerana di akhirat lagi teruk, lagi sakit, lagi kekal. Fa in sarraki an yaghfir Allahu lahu fardhi anhu. Fa wallah fa alladhi nafsi bi yadi la tanfa'u as-salah wa la as-sadaqah ma dumti 'alayhi sakhitatan. فرفعت يدها وقال يا رسول الله أشهد الله في سمائي وأنت يا رسول الله
wa man hadarani anni qad raditu an Alqama. Lalu Rasulullah SAW, lalu ibu ni pun, Rasulullah berkata, fa in sarraki an yaghfir Allahu lahu fardhi anhu. Kalau engkau suka, engkau mengampunkan dia dan redha kepada dia. Maknanya Ummi Alqamah, kalau nak, engkau boleh redha sekarang ni. Kau drop semua charges ni, ya. Tak usah ungkit-ungkit lagi. Wallahi alladhi nafsi billah tafuhu salah. Rasul kata, demi Allah, demi diriku di tangannya, di tangan Allah, la tanfa'u salah, tak guna semayangnya, wala sadaqah, dan tak guna sedekahnya, ma dumti alaihi sakhitan, selama engkau marah kepada dia. Nah, maknanya begitulah. Bila ibu murka, tak guna satu sen pun semayang kita, solat kita, dan segala perilaku kita, ibadat kita kepada Allah Ta'ala, kerana redha Allah terhenti di atas redha dua ibu bapa. Dan kemarahan Allah adalah ke atas kemarahan, kerana kemarahan kedua ibu bapa. Redha Allah, redha walidain. Ridha Allah adalah kerana ridha kedua ibu bapa, wa sukhtullah sukhtu walidain, dan begitulah kemarahannya. Farafa'at yadaiha, lalu perempuan yang pun Ummu Alqamah ni angkat kepala tangan dia, wa qalat ya Rasulullah ushidullah fi sama'i wa anta ya Rasulullah wa man hadarani anni qad raditu an Alqamah. Lalu ibu ni pun mengangkat dua tangan, ya Rasulullah, engkau bersaksilah di bawah langit ini, dan Rasul, aku redha pada Alqamah. Faqala Rasulullah, intaliq ya Bilal, fanzur hal yastati' Alqamah an yaqul la ilaha illallah. Lalu dia pun suruh Bilal. Bilal ada di situ, ya. Bilal yang bersama Rasulullah sekarang ni, ya. Yang tiga orang tu dekat di sisi Alqamah lah. Lalu dia cakap kepada Bilal, Rasulullah bersuara kepada dia, ya Bilal, pergi tengok. Dah boleh ke Alqamah ni mengucapkan la ilaha illallah? Fala'alla ummihi Alqamah takallamat biha wa laysat fi qalbiha haya'an min Rasulullah sallam. Maka fala yastati' an yaqul la ilaha illallah, fala'alla ummi Alqamah takallamat bima laysat fi qalbiha haya'an min Rasulullah sallam. Mudah-mudahan ibu Alqamah ini bercakap ni bercakap benar, berdoa ni berdoa sungguh-sungguh, bukan kerana depan Rasulullah aja. Maknanya ibu pun maknanya bukanlah kata nak lepas cakap je, maknanya kenalah daripada hati yang tulus, ikhlas, yang sebenarnya nak mengampunkan anaknya. Fa antalaq Bilalun, lalu pergilah Bilal. Falamma intaha ila al-bab sami'a al-qama yaqul la ilaha illallah. Lalu pergilah Bilal, dan dia masuklah pintu, akhirnya masuklah pintu al-qama ni. Sami'a al-qama, bila sampai dia depan pintu, dia dengarlah al-qama boleh mengucap la ilaha illallah. Maknanya barulah Alqamah dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah setelah ibunya mengucapkan ataupun memberi keampunan kepada dia, redha dengan dia dengan sungguh-sungguh hati, bukan saja dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma dakhala qala ya qala haula'i sukhtu ummi Alqamah hajaba lisanahu 'an ash-shahadah. Qal di sini bagi saya ialah qala Bilal. Bilal bercakap, kerana Bilal yang pergi jumpa mereka ni. Qal ya haula, hai kamu semua, hai mereka ini semua, sukhtu ummi Alqamah hajaba lisanahu 'an ash-shahadah wa in
wa inna ridaha intalqi lisanahu famata min yaumihi. Lalu bila kata inilah Al-Qamah ini sebenarnya tak boleh mengucap ni kerana kemarahan emaknya. Dan apabila saja emaknya meredainya, lalu lancarlah lidahnya untuk mengata la ilaha illallah muhammadur. Famata, maka matilah dia min yaumihi, di hari itu. Fa'atahu Rasulullah SAW fa'amara bi ghaslihi wa kafni wa kafninihi wa takfinihi fa shalla alaihi. Lalu dibawa kepada Rasulullah SAW tentang hal ini. Lalu Rasulullah SAW suruh dia mandikan dan kafannya, wa shalli alaihi, dan dia semayang. Thumma qama ala shafiratil qabr. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah ataupun memberi talqin di atas kubur. Wa qala ya ma'syar al-muhajirin ansar, man faddala zawjatahu ala ummi fa'alahi la'natullah, wala yuqbalu minhu sarfun wala adlun, itu faraid wa nawafil. Lalu Rasulullah SAW memberi, ialah kita kata atas kubur ini talqin lah, ya. Lalu Rasulullah SAW, wahai orang muhajirin dan ansar, perkumpulan muhajirin dan ansar, man faddala zawjatahu ala ummihi, sesiapa yang melebihkan isterinya ke atas emaknya, fa'alaihi la'natullah, ke atasnya ya'la, la'na Allah, ke atasnya la'na. Wala yuqbalu minhu sarfun wala adlun, dan tidak diterima daripadanya sama ada apa yang dibuat itu fardu ataupun sunat. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan, ini satu pengayaan besar. Dalam kehidupan kita ni, ibu kita lah, mak bapak kita lah yang sebenarnya orang yang paling banyak berbakti kepada kita. Dan tidak sayu dia, bagi saya tidak munasabah seorang itu mendurhakai dahkan bahkan melebih-lebihkan isterinya daripada maknya sendiri. Tuan-tuan, kadang-kadang kehidupan ini boleh jadi macam tu, sama ada diri seorang itu pun atau hasutan ke dan sebagainya. Dan kadang-kadang pun berlaku para isteri ini tak suka dilebihkan maknya daripada dia. Tidakkah dia tahu nanti bahawa anak lelakinya dia akan melebihkannya ke atas isteri anak lelakinya atau menantunya? Kalau dia nak macam tu, maka dia kenalah redha dengan suaminya yang melebihkan isteri ibunya. Tolong perempuan, kita ambil isteri kita, kita ambil suami kita pun, yang dah besar, yang dah elok, yang dah cantik, yang dah segak, yang dah ada harta, yang ada semuanya, siapa? Maknya. Maknya telah berbakti kan begitu, keluarga yang telah berbakti kepadanya, para suami kita tu, sehinggalah dia dah besar panjang, dia dah cerdik, dia dah boleh makan, dia boleh mengendalikan sendiri keluarganya dan sebagainya. Tiba-tiba kita pergi dengki dengan orang yang melebihkan, ataupun kita marah suami kita melebihkan mak dia. Masya Allah, inilah yang berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, mengucap dua kalimah syahadah, mengucap la ilaha illallah semasa meninggal ini satu keberuntungan yang besar. Sebab itu kita sentiasa berdoa supaya akhir kalam kita la ilaha illallah. Dipanggil husnul khatimah. Husnul khatimah. Orang nak meninggal sekarang mudahnya, tuan-tuan dan puan-puan. Tok Imam saya di kampung, 3 hari lepas, Tok Imam saya di kampung, saya selalu jumpa dia lah. Dia pun mengajar kat kampung dan saya pun balik masa-masa tu baca khutbah di surau dia, masjid dia dan sebagainya. Lepas dia pergi solat subuh, dia kata letih, tak larat, nak tidur sekejap, cakap kat isteri dia. Lalu isteri dia kata, okey, nak tidur, kira apa ni, salinlah baju, salinlah kain tu. Maknanya biasalah kita kalau nak tidur tu kita pakai kain yang
kain biasa lah, bukan kain untuk buat salat. Dia pun pergi ambil kain, sauk kain, tak sempat lagi nak, orang kata-kata nak kilah kain tu, nak nak simpul kain tu, rebah, sakit dada rebah. Lepas tu isterinya mengajar ngucap la ilaha illallah, terus tak ada. Dalam masa tak sampai 10 minit, isterinya kata, sudah meninggal. Dengan akhirkan la ilaha illallah muhammadur, yang diajar oleh isterinya. Tu imam kampung saya. Maknanya orang nak meninggal ni bukan nanti sakit. Tak perlulah sakit. Bukan tak perlu, maksudnya bukanlah kerana sakit, tapi kerana ajalnya. Di kampung ada satu lagi cerita, kampung saya ada cerita kan, baru juga berlaku. Suaminya jaga isteri sudah 2 tahun lebih, jaga isterinya, makan pakan isterinya terbaring je, nak buang air kecil, nak makan, semua suaminya jaga dia. Suaminya jaga isteri dah 2 tahun lebih. Tahu siapa yang meninggal? Yang meninggal suaminya, bukan isterinya. Suaminya yang jaga isterinya bertahun-tahun, meninggal berbanding dengan yang dah sakit bertahun-tahun, yang telah terlantar, bedridden. Begitu dah kematian itu, tuan-tuan dan puan-puan. Oleh sebab itu kita tak tahu apa nasib kita. Tata keluar surau dia terus dia. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.